Iya. Allahumma sayyiban nafi'an. Hari hujan, jamaah membeludak. Pasar Bahagia terpaksa dipindahkan di masjid. Walaupun hujan, tetap bahagia kok. Pasar ini dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat kedua. Gimana? Seru kan? Kalau subuh ramai seperti ini. Bersiaplah marbot masjid di seluruh Indonesia. Karena Pasar Bahagia akan hadir di kota Anda. Inilah dia suasana melaporkan dari kawasan Masjid Ismu Yahya yang mengadakan Pasar Bahagia gelombang ke-8 dan dihadiri kurang lebih 800 pasang mata atau 400 peserta atau 400 jamaah yang hadir berbondong-bondong. Nah, pastikan ibu-ibu yang datang hari ini ya semua dalam keadaan bahagia, dan ajak saudara-saudaranya untuk ikut Pasar Bahagia gelombang ke-9 Jumat berikutnya. Ya, doakan Bu, mudah-mudahan Jumat berikutnya cuacanya bagus, nanti kita kumpul di halaman. Ibu-ibu bahagia enggak nih? Kenapa bahagia Bu? Karena dari sekian banyak masjid yang ada di Kuburaya, hanya Ismu Yahya yang mengadakan Pasar Bahagia. Makanya ibu patut bahagia. Ya, inilah hebatnya Masjid Ismu Yahya. Masjidnya belum finishing, tapi programnya sudah launching. Masjidnya memang belum jadi Bu, tapi sudah banyak santri yang mengabdi. Usia masjidnya memang masih di bawah umur, tapi insya Allah jamaahnya pada makmur. Terima kasih para donatur. Semoga apa yang diberikan kepada kami semua, kepada ibu-ibu, semoga bertambah keberkahan. Saya kesini sama cucu, semoga berkah.